Okey, tadi kita dah pergi ke seluruh negara dan kita nak pergi ke Johor pula bersama rakan setugas Hakim Rahman yang telah pun bersedia di lokasi. Hakim berada di mana? Di sebelah Johor, Hakim. Adakah Hakim telah bersedia? Ya. Apa dia, Nisa, soalan tadi? Saya tak dengar soalan Nisa dan Luqman tadi. Okey, Hakim berada di mana? Sudah di Johor di sebelah mana, Hakim? Okey, saya sebenarnya berada di SMK Sri Mua di Parlimen P146 Mua ini, ataupun lebih tepat ini di dalam kawasan Dun N15 Maharani. Okey, mungkin ada sedikit maklumat saya nak beritahu. Di Parlimen Mua ini, keseluruhan pengundinya ada lebih kurang dalam 50,000 pengundi, dan taburan usia saya rasa Nisa dan Luqman lebih mengetahui, tapi apapun keadaan di sini kita dapat lihat orang ramai pengundi-pengundi di Mua ini telah pun mula menunaikan tanggungjawab mereka. Kalau kita lihat, mungkin juru kamera Anas boleh tolong pankan sikit, kita lihat yang anda sedang lihat sini, ini adalah pengundi di saluran 3 dan juga di saluran 2, dan mereka nampaknya teruja untuk menunaikan tanggungjawab dalam proses demokrasi ini. Dan di lokasi SMK Sri Mua ini juga kita akan menyaksikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Pakatan Harapan Johor, untuk menunaikan tanggungjawab beliau sebagai pengundi, di mana beliau dijangka akan membuang undi di SMK Sri Mua ini. Nisa, Luqman. Hakim, terima kasih. Kita akan terus kembali kepada Hakim di Johor.